Tersebut sebuah kisah puteri lima beradik di kerajaan limau. Tempah dah siap. Hah? Semua sudah tiba rupanya. Mesti semua datang nak tengok lukisan ni, kan? Lukisan ni diberi nama 10 Puteri. Ia dilukis oleh pelukis terhebat di Kerajaan Limau. Tahu siapa? Betul. Nama pelukis tu Gembira. Bila sebut gembira, Manis teringat satu lagu ni. Kalau anda gembira tepuk tangan. Kawan-kawan pernah dengar lagu ni? Apa? Nak dengar Betty nyanyi? Nyanyi lagu tadi? Boleh. Ha, kawan-kawan nyanyi sama-sama dengan Manis ya? Tepuk tangan. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, tepuk tangan. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Kalau rasa gembira, beginilah caranya. Kalau rasa gembira, hentak kaki. Sebut hure, hure. Kalau rasa gembira sebut hure, hure. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira sebut hure, hure. Kalau rasa gembira buat semua, hure. Kalau rasa gembira buat semua, hure. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira buat semua. Hure! Hmm.
Miss, bahaya! Kasturi, siapa yang melempar limau-limau ni? Sang tupai yang marah. Jangan risau, biar Kasturi selesaikan masalah ni. Hebat! Memanglah. Better Puteri Kasturi yang hebat bermain keris, panah, lembing dan pedang. Hiya! Kasturi? Lari! Semua datang ni mesti nak jumpa Bali yang cantik jelita kan? Tak payah cakap pun, Bali tahu. Sebenarnya, Bali ada masalah. Nak tahu apa masalah Bali? Ha, dengar lagu ni. Cari resepi, tak jumpa-jumpa. Resepi apa tu ganda Bali? Mungkin Purut ada penyelesaiannya? Oh, adindaku Purut. Bali sedang mencari resepi kuih Bali berendam. Kalau macam tu, Purut tak ada penyelesaiannya. Tahu dah. Tapi, Purut dari mana? Purut pergi merawat Tok Wi. Dia sakit. Tok Wi sakit? Sakit apa? Anak itik Tok Wi mandi dalam kolam. Sakit apa Tok Wi? Sakit sendi tulang. Ubat apa Tok Wi? Ubat limau lelam. Ubat apa Tok Wi? Ubat sengal tulang. Nasib baik Purut ada penawarnya. Sembuh sudah sakit Tok Wi. Jebat! Jebat! Mana jebat ni? Kanda Purut, kanda Bali, ada nampak jebat? Tiada. Kawan-kawan, ada nampak jebat? Yang
dinda semua rupanya. Manis perlukan pertolongan. Pertolongan apa? Menghasilkan kembali lukisan 10 puteri jelita yang Kasturi rosakkan. Tapi kita cuma berlima. Kita kan ada ramai kawan-kawan puteri di sini. Siapa di sini yang sudi membantu kami? Okey, siapa dia nak jadi puteri? Angkat tangan. Okey, jadi kita nak persilakan puteri-puteri baru adik-adik semua ke belakang. Okey, jadi kita nak membantu puteri-puteri ini untuk menghasilkan kembali lukisan 10 puteri. Jadi kita nak persilakan setiap puteri membawa puteri kecil-kecil yang masing-masing ini untuk catwalk di hadapan ini. Okey, jadi semula ini. Okey, jadi 1, 2, 3, music. Kita mulakan dengan Puteri Nipis. Juta? Ya betul. Betul. Ya. Terima kasih kawan.